pada tanggal 18 Mei tahun 1998, merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir. Puluhan ribu mahasiswa dari banyak perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek telah berhasil menduduki gedung DPR dan MPR. Mereka bukan saja memadati pelataran DPR, tetapi juga menaiki kubah gedung, memenuhi taman-taman, lorong-lorong maupun gedung dan ruangan lobi. Di luar mahasiswa, sejumlah tokoh juga tampak hadir berbaur dengan kerumunan massa, seperti pakar hukum tata negara, dan anggota Komnas HAM, berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, keagamaan, dan mahasiswa yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung DPR. Mereka semua sepakat, agar ABRI bertindak dan berpihak kepada rakyat. Selain itu, mereka juga meminta agar tindakan represif terhadap pers, khususnya kepada televisi dan radio swasta dihentikan. Mahasiswa juga mendesak agar MPR segera mengadakan sidang istimewa, agar krisis ekonomi dan politik segera teratasi, dan kepercayaan masyarakat kembali stabil. Situasi dalam negeri pun semakin memanas, serangkaian aksi unjuk rasa terjadi di berbagai daerah dan hingga memakan sejumlah korban. Dengan situasi itu, sejumlah pihak mulai mendesak Soeharto untuk mundur dari jabatannya, di antaranya berasal dari pimpinan DPR, baik ketua maupun wakilnya. Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPR dan MPR Harmoko, ketika memberikan keterangan pers, yang hanya berlangsung selama 5 menit. Akhirnya, Presiden Soeharto secara arif dan bijaksana mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden, pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Pak Harto mundur sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menjabat selama 32 tahun, perjuangan Pak Harto dalam mempertahankan kemerdekaan, dan memimpin negara Indonesia selama 32 tahun, adalah sesuatu yang harus kita ingat dan kita banggakan.